korban investasi bodong datangi Polres Sukabumi Kota. Kalau tujuan pertama kita itu memang menemukan pelaku ya, karena dia sudah 2 hari juga kabur-kaburan. Padahal sebelumnya itu pas hari Minggu kita sudah ada diskusi gitu ya, bahwa ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku dan juga keluarga. Bahkan kita juga sudah bikin komitmen surat pernyataan. Tapi pas begitu proses berjalan, justru orangnya itu malah kabur-kaburan gitu ya. Termasuk yang saya tahu orang tuanya juga terlibat karena menyembunyikan anaknya gitu atau pelakunya. Ini salah satu sebagian kecil korban, sedangkan yang ada di grup itu lebih dari 300 member. Kalau yang kita list itu belum ada yang di luar gitu ya, hitungannya udah 1M lebih. Saya pribadi aja dirugikan 130 juta untuk investasi, 80 juta untuk arisan, sekitar 50 juta. Jadi banyak member-member arisan itu yang bodong gitu ya, yang membernya gaib, nggak ada, ternyata dia orangnya. Yang paling penting itu, dia itu menjanjikan bentuk investasinya jelas gitu ya. Maksudnya bukan kita mau minjemin uang ke dia, bukan. Tapi bentuk investasi yang dia tawarkan, sekian hari, keuntungannya sekian, ternyata sistemnya memang dari lubang tutup lubang. Jadi dia bayar utang ke kita, pinjam ke sini gitu ya. Bayar utang ke sini, pinjam ke situ. Jadi kita tuh korban semua itu ya banyak banget, ratusan lah gitu. Yang ditawarkan apa, Pak? Yang ditawarkan pertama adalah waktu. Waktu proses apa sebentar gitu ya. Interpol tempo. Uang. Uang. Jadi kita langsung transfer ke yang bersangkutan gitu. Cuman ada 2 rekening yang bisa kita pakai, suaminya sama atas nama sendiri Indri. Dalam bentuk barang atau seperti apa? Lebih uang. Dia menjanjikan dalam seminggu berapa persen? 10. Rata-rata 10%. Jarak 1 minggu, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 2 minggu. Iya. Tapi sempat menerima dari kelebihan yang ditawarkan? Sempat, beberapa kali. Tapi mungkin itu bentuk apa ya? Cara dia menarik kita semua gitu. Ternyata tidak ada yang speak up, gitu. Setelah speak up ada beberapa orang akhirnya semua udah berapa lama kan perjalanan, berapa lama? Kalau arisan dari mulai 2021 ya diadainnya, tapi kalau investasi sepertinya 4 bulan yang lalu ya. Saya juga belum terlalu lama. Ada 2 yang ditawarkan oleh pelaku ini. Iya. Investasi dan arisan. Investasi dan arisan. Awalnya sih arisan. Asal percaya sama dia. Kalau saya pribadi sih awalnya tidak percaya karena memang saya juga mempercayakan sepenuhnya ke istri gitu ya. Ketika ada penawaran kayak gitu, ya udah saya dukung istri saya. Dan untuk beberapa bulan pertama ya bagus gitu, lancar gitu, tidak ada kendala. Yang lain juga sama lah kayak gitu. Ternyata memang sistemnya dia membayar kita itu dari yang lain juga gitu. Udah pinjam berapa yang didapat sama Akang selama? Ya paling ukuran 5 jutaan lah. Itu berapa ini, seminggu atau? Kalau dihitung sih kita udah sekitar 2-3 bulan mungkin. Kerugian berapa? Kalau kerugian pokoknya total saya pribadi dan istri itu 130. Sama arisan. Sama arisan 130 juta. Kalau total keseluruhan kira-kira berapa? Kalau semua member itu kemarin belum list ya, karena terpisah, ada yang ngelist sebagian di grup yang berbeda, ada yang 1M. Cuman kalau secara global 1M mungkin bisa lebih. Kalau di sama arisan itu keseluruhan. Ya. Nah sekarang harapannya apa? Uang kembali. Uang kita kembali. Uang kita semua itu kembali. Ada pertanggungjawaban dari dia dan juga keluarganya lah gitu. Dan dana-dananya. Karena gak mungkin uang sebanyak itu dalam waktu cepat gitu hilang. Karena kita cek saldonya gak ada, status rumahnya juga ngegade, terus mobil-mobil rentalan gitu. Musuh tuntas apa namanya? Kenal nggak kan dengan pelaku ini? Kenal. Karena memang deket gitu. Malah dia tuh merangkul semua member, kayak dia membranding untuk nama arisannya, melakukan giveaway-giveaway yang hadiahnya kayak bagus-bagus handphone, kayak uang tunai, kayak gitu-gitu. Pokoknya giveaway hadiahnya gede-gede banget, kayak giveaway hotel, kayak gitu.
kita akui gaya hidupnya itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, nggak ada air, lari ke hotel, hotel yang paling mewah di Sukabumi, juga di luar kota juga dia main terus. Ada bocoran lagi, dan ini dipakai main judi online. Iya, ada. Pokoknya kita, harapan kita sih ingin diusut tuntas ini sampai terang benderang gitu ya. Yang kedua, hak-hak kita itu bisa kembali. Karena kita memperjuangkan, saya pribadi dari luar kota, bukan asli di sini gitu ya. Ini kita sudah 5 hari ngurus-ngurus, tapi orangnya kabur-kaburan. Gak ada kejelasan sampai hari ini. Pada akhirnya ketika orang tuanya memberitahu bahwa anak ini apa disembunyikan gitu. Pas ketika kita datang ke rumahnya semua gitu ya, ini yang ada di sini. Ternyata dia malah lari ke sini menyerahkan diri. Padahal kita juga mencoba jalur kekeluargaan, dan itu sudah kita coba dari hari Minggu sampai hari ini. Kak, nama siapa? Gina Maulana. Oh, ini teteh. Han apa? Handrayani nama lengkapnya. Panggilannya Teh Han. Handrayani. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.